Ketemu lagi sama aku Ibnu Kawakib dalam Tes Tarian. Nah, kali ini aku berada di Sumber Gempong, Desa Ketapang Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Yuk ikuti keseruanku di Sumber Gempong. Selama kalian berwisata di Sumber Gempong, pasti kalian merasakan haus dan juga lapar. Nah, di Sumber Gempong ada yang namanya Geria Tetegan, di mana Geria Tetegan ini menyediakan berbagai macam masakan khas Trawas Kabupaten Mojokerto. Kalian penasaran? Yuk cobain! Nah, salah satu kuliner khas yang ada di Geria Tetegan ini adalah nasi empok, di mana nasi ini adalah nasi jagung dengan kekhasan dari Trawas itu sendiri. Penasaran? Yuk cobain! Mbak, nasi empoknya satu ya? Ya, bentar ya mas. Tahu ini isian dari nasi empoknya sendiri itu apa aja sih, Mbak? Kalau untuk lauknya ada urap-urap, ini orem-orem dari tempe. Di sini ada iseng-iseng tempe sama ikan teri. Ada dadar sabun juga, ada mendol, ada ikan asin juga, sama sambal. Dan ini nasi jagungnya khas dari sini juga ya, Mbak? Oke. Kalau bumbu-bumbunya itu yang jadi khasnya yang diurap-urap itu ya? Iya. Oke, dari sayur apa aja sih? Sayurnya. Kalau yang berurap-urap ini, sayurnya daun pepaya sama toge. Ada daun kenitir juga. Wah, tambah ikan asin juga ya? Iya. Pasti mantep ini kayaknya. Kelihatan udah mantep banget ini. Pakai ikan asin, terus ada orek tempe pakai ikan teri juga ya? Iya. Wah. Mantap, guys. Wow, pakai sambal juga. Wah. Dapat ayam. Spesial. Oke, terima kasih, Mbak. Wah, udah datang. Terima kasih, Mbak ya. Wah, terlihat sangat menarik ya, pemirsa. Wah, sangatnya Mas. Iya. Terima kasih, Mas ya. Ini pendamping yang sangat cocok di tengah udara dingin Ketapang Rame yang benar-benar sejuk gitu. Ini udah lengkap semua pesanan kita. Waduh, terlihat sangat menarik ya. Ada kerupuknya, terus ada ikan asin. Terus ada banyak banget nih apa kondimen atau pelengkap dari nasi jagung khas Ketapang Rame ya. Kayaknya langsung kita sikat aja deh. Yuk. Kita coba dari nasinya dulu. Tanpa apa-apa. Nasinya gurih dan juga dia bisa menyatu gitu sama jagungnya. Jadi enak banget sumpah. Kita coba sama apa ini? Namanya kulup urap-urap. Sama ada ayam goreng. Nah, kita coba. Oh ya, ini ada kerupuk sama orek tempe dengan ikan teri. Ini khas banget ini. Kita coba ya. Kita padukan semuanya. Perpaduan yang khas sekali, khas dan paling ciamik ini. Dan ikan asinnya juga mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu porsi nasi empok udah selesai aku libas habis. Di sini nasi empoknya benar-benar gurih, mantap, dan juga bumbunya enak banget. Dan nasi empok ini cuma bisa kalian temui di Geria Teteda yang berada di Sumber Gempong, Ketapang Rame, Trawas. Jadi buat kalian yang mau ke Sumber Gempong,
langsung aja ke Geria Tetedah buat nyicipin atau mencoba sensasi dari nasi empok ini. Nah, oleh karena itu, berakhir juga segmen Tes Tataria kali ini. Aku Ibnu Kalkib, pamit undur diri. Dan jangan lupa, stay safe dan selalu pakai masker kalian dimanapun kalian berada. Oh ya, jangan lupa kunjungi YouTube channel dari Radar Mojokerto Channel. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa semuanya!